Halo teman-teman, kembali lagi di channel SE Editing. Dan di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengetahui tone foto yang kalian gunakan dalam foto kalian masing-masing menggunakan aplikasi Palette. Seperti biasa, buat teman-teman yang belum punya aplikasinya, ada link di deskripsi untuk download aplikasi Palette. Jadi kita masuk saja langsung ke aplikasinya. Nah, di sini ada dua pilihan. Ada take photo atau choose from gallery. Jadi untuk foto yang sudah ada di galeri kalian, kalian tinggal pilih choose from gallery seperti ini. Nah, kemudian di sini kalian tinggal cari di file mana foto kalian berada. Karena di sini saya menyimpan di kamera, jadi saya di sini pilih kamera. Nah, setelah itu kalian tinggal pilih foto kalian seperti ini. Dan ini dia tone warna yang kalian gunakan dalam foto tersebut. Nah, untuk menyimpannya di sini ada dua cara ya teman-teman. Kalian bisa screenshot panjang, atau kalian bisa tinggal klik ikon ini dan filenya akan tersimpan di penyimpanan file kalian masing-masing. Jadi kalian tinggal klik seperti ini dan selesai. Itu dia tutorial cara mengetahui tone warna yang kalian gunakan dalam setiap foto kalian. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berikut ada beberapa video yang bisa kalian nonton di channel SE Editing. Selamat menonton dan terima kasih.